Aigun, 24 kilo berhasil. Gimana nih? Tadi nimbang turun 24 kilo. Itu masih terus berjuang. Target sampai berapa sih Aigun? Saya mau 20 kilo lagi kayaknya. Dari total 180 berarti pengen? Awalnya 185 aku mulainya sih. 185 pengen sampai berapa sih Aigun? Enggak mau lihat dari timbangan sih. Tapi pengennya kalau pakai baju tuh bisa bagus. Ya, Aigun ini kan sempat di vlognya Arman juga. Gula darah menurun nih, gimana nih? Iya, alhamdulillah aku tadinya maaf ya, dia lewat dulu. Kamu kok hujanan ya? Aman. Aku tadinya kan gula darah aku 300-an lebih. 300. Sekarang, kemarin baru cek darah udah 80, sekarang aku udah normal alhamdulillah. Apa sih yang dirasakan sejauh ini? Kalau yang pasti sih bangun tidur, badannya tuh fresh. Tidurnya juga pulas, ya kan? Ya baju kendor, celana kendor, tapi emang belum mau beli baju dulu, jadi masih pakai baju yang lama yang pada gede-gede. Tapi ya nikmatin aja sih, karena aku juga nggak ada target untuk turun cepat, karena sekarang pola makannya mungkin jauh lebih baik dari yang dulu, jadi ya jadi cepat juga. Sempat bilang juga katanya lebih mending makan daripada nggak makan ya, jadi turun berat gimana tuh? Kalau diet saya harus makan, kalau nggak makan malah nggak turun beratnya. Pantangannya apa nih Aigun? Pantangannya tepung-tepungan, goreng-gorengan, kue-kuean yang manis-manis, minuman-minuman yang berasa, aku nggak boleh. Terus makanan olahan, somai, nugget, sosis, kornet, gitu, aku nggak boleh. Menghilangkan rasa kangen terhadap makanan manis, kayak gitu-gitu seperti tidur. Apa nih? Tidur cepet. Kalau udah tidur cepet, rasanya nggak sabar pengen besok hari sih. Ada jam makannya nggak sih? Batasnya jam berapa misalnya? Pagi jam 9, siang jam 1, jam 2, sorenya jam 6 aku udah makan lagi. Siap. Gitu. Makasih ya. Pakai dong yang jendela rumah baru sampai 300 juta itu gimana sih ceritanya? Ya udah, itu lama mas yang datang. Aku nggak ngerti sih terbuatnya dari apa. Tapi yang jelas kalau yang namanya bangun rumah kan aku pengennya awet. Gitu kan. Lagi pula jendelanya juga banyak kok, ada mungkin 15 jendela kan. Kenapa sih nggak tahu itu terbuat dari apa gitu? Yang nggak tahu terbuat dari apa, kan kalau misalnya bikin rumah kan ada arsiteknya, dia yang nentuin seperti apa. Berapa lama sih menunggu udah? Apa? Berapa lama udah nunggu nih? Aku ya semoga bulan depan rumahnya jadi. Siap. Terima kasih. Ya.